cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bisa Channel. Di depan kita sudah ada laptop Acer Swift 3. Di sini untuk tampilan laptopnya seperti ini cuy, Acer Swift 3. Di video kali ini kita akan coba mereview dan coba menghidupkan keyboard backlight di laptop Acer Swift 3 ini cuy, yang sudah dibekali dengan prosesor Intel Core i5 generasi ke-11. Kita lihat di list PC, kemudian klik kanan di properties, kemudian di sini akan ada spesifikasinya cuy. Prosesornya sudah Core i5 generasi ke-11 dan RAM-nya sudah 16 GB. Untuk harganya teman-teman bisa cari di internet dan di marketplace, bermacam-macam untuk varian harganya. Di sini untuk menghidupkan keyboard backlightnya, kita tinggal menekan tombol di tab paling atas sendiri, mulai dari Escape, F1, F2, F3 sampai F12 W. Dan di sini untuk Acer di tombol F8 untuk menghidupkan backlightnya. Jadi kita tinggal menekan tombol F8 saja tanpa menekan tombol F6-nya cuy. Kita tekan langsung hidup. Seperti ini hasilnya. Jadi kalau misalnya di Acer untuk tampilan keyboard backlightnya sekali menekan langsung hidup. Jadi tidak ada tingkatan kecerahan untuk backlightnya. Kalau di laptop lain seperti di Asus, Lenovo, ada tingkatan warna, ada tingkatan backlightnya. Seperti itu cuy. Jika kita hidupkan langsung hidup terang dan tidak ada pilihan redup maupun full terangnya. Seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat video tutorial menghidupkan backlight abal-abal ini. Mending mulung. Semoga teman-teman terhibur dan bisa membantu teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen agar saya lebih semangat untuk membuat kontennya. Capek goblok. See you in the next video.